Sony, kita harus menangkap paus besar ini, Sony. Ya, Dinar Genji ya. Aku ke kiri, kamu ke kanan ya. Oke, siap Sony. Aku ke kanan nih. Nah, aku di sini. Oke, kita siap-siap. Kita bakalan nangkap paus besar ini. Ayo Dinar Genji, kita tangkap ekornya dulu. Tahan dulu Dinar Genji, tahan. Waduh, lihat tuh, sepertinya paus ini ngamuk deh. Wah, bener. Yaudah kalau gitu kita kabur. Eh, Ipin, awas Ipin. Paus besar itu menuju kamu, Ipin. Awas. Waduh teman-teman, barusan itu Ipin dimakan nih sama paus ini. Waduh, terus kalau gitu kita harus gimana nih? Ipin! Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Untuk dukungan channel ini, biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih! Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Dinar Genji nih. Oh iya, di episode sebelumnya itu Ipin dimakan tuh sama paus besar itu. Wah, kasihan ya. Oh iya, mudah-mudahan Ipin itu masih hidup nih. Eh, paus! Lepaskan Ipin, paus! Ya, paus! Lepaskan tempat kita, paus! Eh, awas! Nanti kamu ya, dimakan Dinar juga Genji, tuh. Ya, aku menghindar nih. Harus jaga jarak nih. Ya benar, Dinar Genji. Kita jaga jarak nih, teman-teman. Eh, Dinar Genji, kamu tahu caranya nggak supaya Ipin itu bisa keluar dari perut paus? Wah, aku juga nggak tahu nih, Sonic. Eh, paus! Paus, tolong lepaskan Ipin, paus! Eh! Aduh, gimana ya? Oh ya, Dinar Genji, gimana kalau kita gelitikin aja? Gelitikin? Ya, biasanya kan kalau di film-film itu suka digelitikin, terus nanti keluar deh lewat hidungnya. Benar juga ya. Ya udah deh kalau gitu kita bakalan coba gelitikin ini ya, paus besar ini teman-teman. Mudah-mudahan kalau dikelitikin itu nanti Ipin bisa keluar tuh. Oke, kita coba dulu. Tikit. Nah, ini nih ketiaknya ya. Susah. Susah ya, Dinar Genji? Iya, susah. Oh iya, ngomong-ngomong ini apaan? Ikan hiu. Ikan hiu. Awas. Eh, itu Sonic, awas menjauh Sonic. Benar, jauh, ada ikan hiu tuh. Ayo kita menghindar. Sonic menjauh Sonic. Awas. Oh, iya, ada ikan hiu tuh. Waduh. Lihat nih teman-teman, barusan itu ikan hiunya malah ngejar ini Dinar Genji. Waduh, mana ya? Mana sih? Barusan itu ikan hiunya itu ada di belakang. Oke, kita itu harus waspada nih teman-teman. Waduh. Oke, sepertinya ikan hiu itu sudah kabur nih. Oke, aman. Eh, ikan paus. Itu Ipin, lepasin ikan paus. Ya, ikan paus. Hey. Ipin, lepasin ikan ayo, paus. Ayo, kita kelitikin. Ayo, kita kelitikin bareng-bareng. Tikit. Waduh, ini ikan pausnya itu kok nggak nyembur ya? Biasanya kan kalau nyembur itu pelan keluar tuh dari hidungnya. Ayo cepetan nih, bantuin Dinar Genji. Ayo, kita kejar. Waduh, pokoknya Ipin itu harus bisa keluar nih dari perut ikan paus ini. Oke, ini ke daratan ya? Itu ngapain sih ke daratan? Kita lihat dulu. Kok malah terbang? Mati kah? Dinar Genji, kamu mau kemana Dinar Genji? Lihat nih. Lihat apa? Ikan pausnya itu terdampar loh. Oh, bener nih. Kok bisa ya ikan paus ini terdampar? Gak tahu kenapa. Atau mungkin gara-gara kamu kelitikin ya? Wah, bisa jadi sih. Yaudah yuk kalau gitu Dinar Genji, kita periksa ikan paus ini untuk mengeluarkan Ipin. Ya yuk Sony, kita bakalan periksa nih. Kita bakalan coba ngeluarin Ipin dari perut ikan paus ini teman-teman. Kita bakalan mulai dari mana dulu ya? Kita bakalan periksa di sini. Ipin, kamu dengar Kak Dinar Genji gak Ipin? Ipin. Sepertinya Ipin itu sudah meninggal dari Dinar Genji. Jangan bilang gitu Sonic. Aduh ya udah deh kalau gitu ini Dinar Genji bakalan coba periksa lewat mulut paus besar ini nih. Waduh, ternyata buka mulutnya juga susah nih. Dinar Genji, gimana kalau kita minta bantuan aja tuh sama Pak Iron Man? Minta bantuan sama Pak Iron Man? Iya, barangkali Pak Iron Man itu bisa mengeluarkan Ipin dari perut paus ini. Ya udah deh kalau gitu, sekarang ini Dinar Genji itu bakalan balik lagi nih ke markasnya Pak Iron Man untuk meminta bantuan. Oh iya, Tails dan juga Sonic, kalian berdua tolong jagain paus besar ini ya. Kamu mau pergi ke markasnya itu sendirian, Dinar Genji? Iya, aku mau perginya itu sendirian. Ya udah deh kalau gitu kita berdua bakalan jagain paus ini, ya kan Sonic? Ya, Tails. Oke, mantep. Nah, oke teman, sekarang ini Dinar Genji itu bakalan balik lagi ke markasnya Pak Iron Man ya untuk meminta bantuan nih. Oke, berarti kita bakalan lewat sini, soalnya kalau gak salah sih di sini tuh ada jalan raya deh. Oke, kita kesini dulu. Mana ya? Oh iya, ternyata jalan rayanya itu masih jauh tuh. Ada di sana, tapi di sini itu Dinar Genji harus semangat teman-teman untuk bisa mengeluarkan Ipin itu dari perut paus itu ya.
Oke, di sini Dinar Genji bakalan ke sana dulu, bakalan nyari kendaraan. Nah, itu temen tuh, akhirnya jalan rayanya itu kelihatan ya. Oke, di sini tuh Dinar Genji bakalan ini nunggu bus. Jangan nunggu bus, kalau nunggu bus itu kelamaan nih. Berarti di sini tuh Dinar Genji bakalan numpang mobil orang ya. Oke, di sini tuh Dinar Genji bakalan stopin mobil ini nih, mobil warna biru. Stop. Waduh. Kok Dinar Genji malah ditabrak sih? Bu. Bu, Dinar Genji ikut, Bu. Ikut kemana? Kesana, Bu. Maaf ya deh, Ibu lagi buru-buru. Bu. Waduh. Ini Dinar Genji malah ditinggalin dong. Nah, ini nih, Dinar Genji bakalan coba naik mobil ini ya. Pak. Dinar Genji ikut kesana ya, Pak. Ikut kemana, Dek? Pokoknya deket kok, Pak. Gak bisa, Dek. Saya lagi buru-buru, Pak, deh. Stop, Pak. Stop. Waduh, kok ditinggal lagi ya? Nah, Dinar Genji bakalan coba berhentiin yang ini deh. Oke. Okay. Awas, Pak. Jangan ngalangin deh. Dinar Genji ikut, Pak. Awas, Oh iya, mending pinjem aja, Pak. Pinjem ya. Nanti Dinar Genji balik lagi, Pak. Bapak itu tunggu di sini, Pak. Ngapain kamu bawa, Dek? Tunggu. Bentar, Pak. Tunggu ya. Nah, oke, teman. Sekarang ini Dinar Genji itu bakalan balik lagi ke markasnya Pak Iron Man nih untuk meminta bantuan. Oke, di sini tuh Dinar Genji bakalan ngebut. Terus nanti itu kita bakalan balik lagi ya. Soalnya ini mobilnya itu harus dibalikin lagi tuh ke yang punya. Nah, itu teman tuh, itu markasnya Pak Iron Man itu udah kelihatan ya. Oke, kita ngebut. Nah, ini teman nih, sebentar lagi kita bakalan sampai nih di markasnya Pak Iron Man. Oke, di sini tuh kita belok kanan ya. Kita itu harus bawa mobilnya itu hati-hati nih. Soalnya kan ini tuh mobilnya punya orang. Oke, kita harus hati-hati, harus pelan-pelan. Oke, mantep. Kita belok kiri. Oh ya, Pak Iron Man kan ada di sana. Mending ini parkirin mobilnya di sini aja deh. Oke, mantep. Ini Dinar Genji turun. Kita bakalan ke sana ya. Kita bakalan minta bantuan Pak Iron Man nih. Oke, Dinar Genji lari. Lari. Oke, nah itu Pak Iron Man. Pak Iron Man. Pak Iron Man. Dinar Genji. Ya ada apa, Dinar Genji? Kok kamu panik? Pak Iron Man bisa ikut aku gak? Ikut? Ikut kemana, Dinar Genji? Kesana, Pak. Soalnya ada sesuatu yang gawat, Pak. Gawat? Gawat kenapa, Dinar Genji? Pokoknya Pak Iron Man harus ikut deh. Oh ya, yaudah deh. Kalau gitu Pak Iron Man bakalan ikut. Oh iya, Dinar Genji. Gimana nih? Kamu udah dapat ikan yang banyak belum? Itu mending nanti aja ya, Pak. Nanti aja deh. Nanti. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Ikutin Dinar Genji, Pak. Ya, Dinar Genji. Iya, nih Pak Iron Man bakalan ikut nih. Ayo sini, Pak Iron Man. Ikutin Dinar Genji, Pak. Ya, Dinar Genji. Ayo, cepetan, Pak. Ada apa sih, Dinar Genji? Pak Iron Man jadi penasaran. Nanti deh. Aku ceritain di mobil aja ya, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Ya, Dinar Genji. Oh ya, itu mobil siapa, Dinar Genji? Itu tuh mobil punya orang, Pak. Aku pinjam, Pak. Oh, kamu kesini tuh pinjam mobil orang ya? Iya, Pak. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Sini, Pak. Ikutin aku, Pak. Ya, Dinar Genji. Ya, Pak. Pak Iron Man ikutin. Pak Iron Man duduk ya. Biar aku aja nih yang nyetir. Oh, ya siap, Dinar Genji. Aku duduk. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini aku duduk. Oke, mantap. Ini Pak Iron Man udah duduk di depan ya. Oke, kita bakalan balik lagi ke sana ya. Ke pinggir pantai nih. Nah, sekarang kita udah di mobil. Emangnya ada apa sih, Dinar Genji? Itu, Pak. Ipin dimakan, Pak. Hah? Dimakan? Dimakan sama apa? Dimakan sama ikan paus, Pak. Dimakan sama ikan paus? Kok bisa sih? Emang ceritanya gimana? Ceritanya gimana ya? Aduh, intinya kan kita itu lagi mancing ya, Pak. Nah, terus ada ikan paus, Pak. Terus kalian samperin gitu ikan pausnya? Iya, Pak. Soalnya tuh kata Ipin itu kita harus bisa menangkap ikan paus itu, Pak. Jadi ini Ipin yang ngajak untuk menangkap ikan paus? Iya, Pak. Itu Ipin yang ngajak, Pak. Terus kalian punya cara apa untuk menangkap ikan paus? Ini Pak Iron Man, kita itu mau menangkapnya itu dengan cara dipukul-pukul, Pak. Oh, kalian itu mau menangkap ikan paus dengan cara dipukul-pukul ya? Iya, Pak. Tapi sewaktu kita pukul-pukul itu, paus itu langsung marah, Pak, dan ngejar Ipin, Pak. Terus Ipin dimakan deh, Pak, sama ikan paus itu. Emang Ipin dimakan sama ikan paus itu di laut yang mana, Dinar Genji? Itu, Pak, di sana, Pak. Oh, di sana ya? Waduh, berarti di tengah lautannya, Dinar Genji. Enggak, Pak, enggak. Ya. Soalnya ikan pausnya juga sekarang terdampar, Pak. Terdampar? Kok bisa sih? Iya, Pak, soalnya aku kelitikin, Pak. Kok aneh banget ya dikelitikin bisa sampai terdampar? Nah, di sini kita belok kiri ya. Nah, kita lewat sini. Ikan pausnya itu terdampar di mana, Dinar Genji? Pak, di sana, Pak. Oh, di sana. Mending motong jalan aja, Dinar Genji. Iya, Pak, iya. Kita jalan. Bakalan motong jalan ya. Kita bakalan lewat sini. Oke, tapi harus hati-hati. Oh, orang yang punya mobil itu di sana ya? Oh, orangnya itu kamu suruh nunggu di sana ya? Iya, Pak. Aku suruh nunggu di sana, Pak. Udah, kalau gitu nanti aja, Dinar Genji. Kita balikin mobilnya kalau kita mau pulang. Iya, Pak, ya. Oke, kita bakalan ke sini. Nah, tuh, Pak, tuh. Aduh, ikan pausnya itu besar juga ya. Itu apaan tuh yang ada di atas ikan paus? Itu tais, Pak. Oh, itu tais ya. Yaudah yuk, kalau gitu kita turun. Iya, Pak, kita turun. Tais, kamu lagi ngapain sih di atas itu? Aku lagi ritual nih, Dinar Genji. Barangkali dengan ritual ini tuh, Ipin bisa keluar nih dari perut paus ini. Ini tas ada-ada aja nih, teman-teman. Ipin ada di perut paus besar ini kan, Dinar Genji? Iya, Pak, benar, Pak. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Keluarkan Ipin dari perut paus ini, Pak. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Ya, Dinar Genji, ya. Ini Pak Iron Man bakalan coba nih. 3 jam kemudian.
Nah ini temen nih, akhirnya ini berkat Pak Iron Man, Ipin ini bisa dikeluarkan juga nih dari perut paus besar ini. Oh ya Pak, ngomong-ngomong ini Ipin udah mati atau masih hidup sih Pak? Dari kelihatannya sih, sekarang ini Ipin itu masih hidup di Nargenji. Oh masih hidup ya, berarti dia cuma pingsan aja Pak? Ya untungnya Ipin ini belum dicerna nih sama ikan paus ini. Kalau sudah dicerna, waduh pasti Ipin sudah mati. Ya yaudah deh kalau gitu. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.